Assalamualaikum. Halo sahabat Asian Villa, sekarang kita lagi ada di daerah 118 Avenue 95 Street. Sekarang lagi ada namanya Deep Freeze Festival. What a man! Oh man! Ayo ikutin kita terus ya. Nah di daerah sini tuh lumayan banyak halal restoran. Nah yang ujung sana ada halal store. Yang ini Mama Asya Cafe juga halal. Terus di sebelah sana itu ada masjid, kayak musola lah. Terus sebelah mana ya, ada satu lagi kalau nggak salah ada restoran. Yang mana ya, lupa. Oh itu tuh yang doner itu. Nah itu gitu. Yuk ikutin kita terus. Nah ini tuh dimulai dari 118 Avenue 95 Street sampai kalau nggak salah sih 118 Avenue dan 90 Street. Tuh, yuk lanjut. Nah ini dia ada schedule untuk Saturday dan Sunday, ada kegiatan apa aja. Terus mereka juga jual tiket $50 untuk 50 tiket. Tapi karena ini baru pertama kali, kita nggak tahu ada apa aja di dalam, jadi kita nggak beli tiket dulu. Kita lihat dulu. Nah ini dia ada yang jual maple toffee. Maple toffee ini berbahan dasar dari maple sirup yang direbus selama 10 menit. Terus setelah itu akan ditaruh di atas snow. Nah setelah 20 detik, kira-kira 20 detik sampai 30 detik, terus baru kita bisa gulung. Dan si maple sirupnya itu lama-lama mulai mengeras, jadi hasil akhirnya itu bakal jadi maple toffee, kayak permen lah gitu. Tapi ini tadi bapak-bapaknya nyuruhnya terlalu cepat, makanya ini terlalu lembek. Jadi kita taruh sebentar lagi di atas. Biar agak keras sedikit. Apple syrup harganya satu sticknya $2. Jadi kayak permen. Dari itu di dalam pot masih kayak apa cairan gula gitu setelah ditaruh di es. I like it. Sticky. I know. Apa Isa nggak suka ya? Aneh. Yummy Isa. Wait. Yeah. Oh, this is nice.
roll it? And then roll it. Okay. Roll it, baby. Good job. Oh, this one's sweet. Very nice. Good job. That's perfect. Yeah. And it's like ice cream, okay? So you have to keep your eyes on it. Otherwise, it's going to melt on you. Yeah. She doesn't like it, but I love it. I love it. Mmm. This is yummy. It's yummy. Super yummy. It's a nice show. My pleasure. Thank you for watching. You guys. Yeah. You have a great day. Yeah, you too. Over there. You want to see? Nah, ini dia perlombaan deep freezer race. Jadi, ini tuh dari freezer bekas yang udah nggak dipakai, terus didorong sama orang, tapi di dalamnya itu ada isinya, ya ada orangnya lah gitu, bisa anak-anak atau orang dewasa gitu. Tapi perlombaan ini sih lebih ke for fun aja, jadi nggak ada hadiahnya ataupun nggak ada medalinya gitu, for fun gitu. Nah sekarang giliran Aisyah. Jadi tadi itu ada anak muda yang mau ikutan games, tapi gak ada anak-anak gitu. Terus akhirnya tadi panitianya ngajakin ke Aisyah, Aisyah mau naik gak katanya gitu, untuk didorong sama orang itu gitu, jadi bagian di lomba ini. Terus emang Aisyahnya dari tadi mau, cuman gak ada dedinya yang dorong. Makanya pas kebenaran ada yang ngajakin, Aisyah seneng banget bisa ikutan lomba ini gitu. Naik deep freeze. Tadi ada orang yang mau dorong tapi nggak punya penumpang, jadinya Aisyah yang naik. Aisyah, look, it was fun. Look at this, it was fun. Yeah. Do you want to ride it again? Really? Yeah. What? Okay, let's go. We're gonna ask the lady again, okay? Ketagihan. Udah nggak ada lagi. Dari jauh Aisyah udah bilang, "Mami, mami, ada policeman." Terus udah kayak gitu, dianya mau say hi. Pas udah deket malu-malu kucing. Tapi akhirnya say hi juga dan ngobrol sama mereka. Polisi di Edmonton ramah-ramah. Nah, kalau ada event terbuka pas winter kayak gini, biasanya mereka nyediain beberapa perapian untuk ngangetin badan gitu. Terus di sekeliling ini juga banyak yang jualan, ada yang jualan kopi, hot chocolate, ada makanan juga, ada food trucknya juga gitu. Jadi bisa enjoy di luar. No, it's not. It's warm. No, it's warm. It's warm. No, warm. Ada perapian di belakang. Is it cold? 9. Nah, yang kita lihat ini sekarang yang kayak tenda-tenda itu rumah asli penduduk Kanada, orang native namanya. Rumahnya itu kayak gini-gini, namanya itu tipi. Gitu.
cuman saya nggak halal. This is the equivalent of having a second house. So, it is